Setelah berkali-kali gagal melakukan tahap evakuasi terhadap rombongan Kapolda Jambi yang mendarat darurat di perbukitan Kerinci, tepatnya Desa Tamiai, akhirnya tim gabungan berhasil melakukan evakuasi lewat jalur udara terhadap 6 orang dari rombongan Kapolda Jambi. Setelah berkali-kali gagal melakukan proses evakuasi terhadap rombongan Kapolda Jambi yang mendarat darurat di perbukitan Kerinci, yang diakibatkan tidak bersahabatnya cuaca di titik lokasi, akhirnya membuahkan hasil. Berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Mulia Prianto, tim gabungan yang melakukan evakuasi terhadap rombongan Kapolda Jambi berhasil mengangkut 6 korban dari pendaratan darurat tersebut lewat jalur udara. Dari 6 korban tersebut sudah termasuk Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono. Kombes Mulia juga mengatakan adapun 6 korban yang berhasil dievakuasi adalah Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono, pilot AKP Ali Nurdin S. Harahap, CEO pilot AKP Amos Predi V. Sitompul, ADC Kapolda Jambi, Tirpol Airut Polda Jambi Kombes Pol Mikael Mumbunan, dan Ditreskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudhistira. Adapun ajudan Kapolda Bribtu Aditya Muhardi bersama dengan CEO pilot AKP Amos Predi D. Sitompul langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Tanya itu Kombes Mulia juga mengatakan, atas petunjuk dan arahan langsung dari Kapolda Jambi, Kapolda meminta agar mengutamakan pengevakuasian 5 anggota dan rombongan terlebih dahulu daripada dirinya. Sedangkan untuk Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono, pilot AKP Ali Nurdin S. Harahap, Dirpol Airut Polda Jambi Kombes Pol Mikael Mumbunan, dan Ditreskrimum Polda Jambi dan Kombes Andri Ananta Yudhistira akan segera menyusul ke Jambi menggunakan helikopter. Namun untuk Kapolda Jambi sendiri terpaksa harus melakukan penstabilan kondisi terlebih dahulu di Rumah Sakit Merangin sebelum diberangkatkan ke Jambi. Kombes Mulia juga menuturkan untuk pengevakuasian 2 anggota lainnya yakni Kors Ripin Polda Jambi Kompol Ayani dan mekanik Aibda Susilo akan diusahakan hari ini juga. Ya, rekan-rekan media sekalian, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tadi pada pukul 16:38 menit, Bapak Kapolda Jambi, Brigjen Pol Rusdi Hartono, telah berhasil dievakuasi oleh helikopter Super Puma. Dan sekarang, untuk stabilisasi kondisi beliau, akan dibawa dulu ke Merangin. Apabila sudah stabil, langsung diterbangkan ke Jambi, ke Rumah Sakit Bayangkara. Di lokasi masih tersisa 2 orang, yaitu Koos Pritim, Kompol Ayani, dan mekanik Aida Susilo. Ya, tapi teman-teman mohon doanya, nanti kita update lagi, dan sekarang sedang proses. Bazil, Cek TV melaporkan.